Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gue, kawan-kawan. Kali ini gue beli as roda untuk motor. Gue beli sepasang, itu ada isinya dua, dan gue beli empat. As ini gue beli di Shopee, dan ini penampakannya yang udah dibuka. Gue bakal pasang di motor The Tracker 150 SE punya gue, di depan sama belakang. Gimana penampakannya dan gimana hasilnya, apakah ini bisa dipasang, apakah PNP atau mesti harus dimodif dulu. Mari kita lihat ke video selanjutnya, guys. Nah, ini dia teman-teman, setelah dipasang jalur asnya di depan sama di belakang. Mari kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini dia penampakannya setelah dipasang di depan seperti ini. Di seperti ini. Setelah masuk asnya di sini, dan seperti inilah penampakannya. Jadi untuk membongkar jannya juga, untuk yang membongkar semangganya, kita cukup memutarnya saja ke sebelah kiri. Di sini ada bautnya, tutupnya sama itunya. Mari kita lihat yang belakang. Nah, ini yang belakang nih. Sama. Untuk yang belakang juga sama, dia langsung plug and play. Tapi mungkin sedikit agak butuh tenaga buat masangnya. Nah, ini dapat dari belakang. Oke, mungkin itu saja reviewnya masang jalur as di motor The Tracker 150 SE. Oke, sekilas info buat kalian yang mau beli jalur as ini, kalian bisa beli di Shopee atau di Bukalapak atau di toko online store lainnya. Murah kok, cuman 20 ribuan, gak sampai lebih dari itu. Dan semoga bermanfaat. Subscribe, like, comment, dan share. Thank you. Bye-bye.